boy, who are you? Level up, microphone, 1, 2, 1, 2, I can level up, 10K, 100 bands. Pull up on you last samurai, like who is time? I lose your time, no I'm never trending, guess I'm just a gem that you can fit. Making moves from me to Guna to a nigga, head to head, you need better luck. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi bersama Anen dan Bagus Avlog, gambling ganteng kata emaknya, guys. Oke, guys, jadi kali ini gua mau nganterin si Drogba, cuy. Di belakang gua udah ada si Pogba, dibawa sama si Yuga Saputra. Siapa? Jadi ini kita mau nganterin ke majikan baru, cuy. Di Drogba ini kita anterin ke majikan barunya, cuy. Mantap sekali suaranya, cuy. Menggelegar suaranya. Nganterin motor ke majikan baru, cuy, karena ini mau dipinang sama orang Depok, cuy. Semoga sehat-sehat selalu ya Drogba, mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan di lain motor, anjay. Siapa? Oke, cuy, kita skip dulu, cuy, kita lanjut lagi nanti kalau sudah sampai ke tempat pemiliknya, cuy. Tapi nanti kalau ketemu jalanan lurus, kita lanjut lagi. Kita tes speed, siap. Oke, brother, sekarang kita udah sampai kota wisata, cuy. Jadi ini terkenal dengan jalurnya yang mantul, cuy, karena treknya itu mulus tapi nggak terlalu panjang gitu ya, bro. Lumayan lah buat gas-gasan. Wih, anjay. Nggak tahu ini kalau jadi kita mau apa sih ya, konten ke Sentul Nirwana kali ya, cuy, hari ini, cuy. Lihat cikon aja, cuy, soalnya suhu ASM Rider itu dia ngajakin main mochil, cuy. Gue mau ngeliatin ban. Rame banget, cuy. Si Pogba ngacir aja tuh depan, cuy. Di bawah Yuga Saputra. Sayang hatiku, hatiku, kakak. Oke, cuy, hahaha. Jadi kalian kena prank, guys. Jadi nggak jadi nggak jadi kasih ke pemilik baru. Jadi gue itu cuma nganterin motor, cuy, soalnya nanti gue bawa ke Lampung itu dua-duanya, cuy, biar gue nggak susahan. Jadi gue anterin dulu nih satunya, si Pogba, cuy. Ini gua bawa yang ini karena ini mau benerin dulu nih. Belum bener ini stangnya, cuy.
Masa ininya trickle frame-nya ya, Bro. Udah rusak duluan ini, kuntul. Oke, cuy. Balik lagi bersama Ade, cuy. Sekarang kita udah sampai Grand Miss bawa si Drogba. Jadi gua ngeprank kalian, cuy. Enggak tahu ngeprank apa enggak ya, cuy. Jadi majikan barunya itu bohongan, cuy. Ternyata gua naruh situ doang. Buat prepare ke Lampung besok, cuy. Ada. Ini gemes, cuy. Wah, udah lama banget gak ngeput sama si Drogba, cuy. Cuman kita hati-hati aja, mau lebaran soalnya, cuy. Santuy. Orang ini parkir di sini. Ada apa, Ji? Apa sih? Oh. Bukaan, cuy. Jualan bukaan ramai kali ya. Apa, cuy? Macet, cuy. Ternyata tempat orang beli bukaan, cuy. Buka sana, buka sini. Jadinya mau ke sana, mau ke sini. Wui. Wah. Tadi mau diberhentiin security, cuy. Gara-garanya knalpotnya bacot. Tapi tak bisa dia. Orang kita agak kenceng ya, cuy. Dia berhentinya enggak bisa lewat. Oke, cuy, balik lagi bersama Ane dan Bagus Avlog yang paling ganteng kata emaknya, guys. Oke, dari Bekasi dari Depok ke sini, cuy. Jadi sekarang gua bawa si Drogba nih, cuy, mau cari takjil yang paling enak, cuy, di sini, cuy. Siapa tahu kan ketemu Dede Gemes gitu, cuy. Rame sekali, cuy, gila. Ramenya orang lewat doang tapi ya. Oke, kita mencari-cari Dede Gemes, mencari-cari takjil, guys. Karena kalau Dede Gemes nanti kita batal ya, guys. Oke, guys. Mana banyak bocil-bocil yang FF tuh. Wah, pada tahu, cuy. Pada sadar ya. Dan bagus upload, guys. Dan bagus upload. Asyaba. Tapi kita cari takjil apa, cuy? Yang banyak tuh takjil sebelah sana, cuy. Juga. Dede Gemes juga. Eh, mini orang ini lah. Kan Dede Gemes, cuy, itu bini orang, cuy. Bahaya. Wah, gua belum ngambil duit, cuy. Enggak ada duit cash. Aduh. Waduh. Rasa banget tuh, cuy. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memuti uset. Kalian yang nanya, bang, si Drogba dijualnya, bang, si Drogba dikemanain kalau gitu. Jadi si Drogba ini lagi belum sembuh-sembuh total ya, cuy. Baru 95 lah. Wah, itu apa itu? Baru 95%, cuy. Belum sembuh total, cuy. Soalnya ini stangnya itu masih agak-agak kendor ini, cuy. Gara-gara ini baut ini. Masa gua kendorin langsung ini. Langsung apa sih ya? Langsung botol, cuy. Aneh. Padahal masih baru.
Wah, emang gila itu. Pakai pesmet. Kita mau cari ATM dulu. Biar bisa belanja Dede Gemes. Belanja takjil maksudnya, cuy. Janganlah belanja Dede Gemes, wah bahaya itu. Jajan kau, mau jajan Dede Gemes. Oke, cuy, kita skip dulu, cuy. Oke, cuy, lanjut lagi, cuy. Kita mau cari takjil yang paling mantul, guys. Dikarenakan kita sudah kesorean, cuy, kita langsung aja cari takjilnya. Asyik, cuy. Takjil apa tuh, ya? Kalau di sini tuh nggak ada gorengan, cuy. Mungkin kita arah balik aja, cuy. Arah pulang itu malah banyak gorengan sama lontong. Mantul lah itu. Aku kalau buka nggak pakai gorengan tuh kurang gimana gitu, cuy. Kurang mantul gitu, cuy. Beda bak rame, tapi ramenya itu rame ini, cuy. Orang cari takjil. Dede Gemes juga biasanya dulu, kalau dulu, cuy, pertama gua kesini, maksudnya dulu gua sering-sering kesini itu ya, cuy, masih sepi. Tapi kalau sore itu banyak banget Dedek Gemesnya itu yang nongkrong gitu. Jadi nggak sekedar muter-muter doang, dia nongkrong gitu, cuy. Nongkrong bareng cowok-cowok gitu. Kayak si Lulu dulu kan ketemunya gua di Pida sini, cuy. Oh. Oke, kalau tak puasa, Bapak. Harinya bersinar terang, cuy. Apa ini? Chapter lokasi. Oh, jamet. Ada jamet, guys. Rambutnya jamet kurasi. Oh iya, tadi lanjut kata-kata omongan gue tadi ya, cuy. Katanya jetek gue, bang. Jeteknya dijual ya, bang? Enggak, cuy. Jetek gue itu nggak bakal gue jual, cuy, karena sesuatu yang kita beli itu kemungkinan nggak bakalan gue jual lagi gitu, cuy. Palingan itu gue tuker gitu ya, bro. Gue tuker. Tapi ini jetek ini udah, jetek ini udah mantul sekali, cuy. Udah standar ting-ting mantul. Standar tapi enakan. Ushet. Wah, ramai kali, cuy. Kita lewat sini aja, cuy. Kita mau cari takjil, ya. Cari takjil. Ramai kali. Waduh, nggak dikasih dua, susah, pak. Sorry, pak, bukan nggak mau ngasih, tapi ngambil duitnya susah kali, guys. Wah, banyak Dede Gemes, cuy. Mantep kali, guys. Rame ya. Kita bawa si Drogba, cuy. Auto dilihatin orang tuh, cengar-cengir, guys. Apalagi kita gober nih. Wah, langsung kelihatan, cuy. Langsung orang pada ngeliatin, guys. Soalnya nih, kalau di dalam kamera itu nggak seberapa kenceng, cuy. Tapi kalau lu lihat aslinya itu, wah, bacot kali, guys. Knalpot gua ini, cuy. Ayo, ya, Pak. Ayo, Pak. Oke, Pak. Pasir. Lemes sekali ibu itu. Puasa kali ibu tadi ya, bro. Lemes banget ya. Oke, kita cari takjilnya itu pas arah mau pulang gitu, cuy. Karena banyak takjil gorengan ya.
Dedek gemes. Apa tete gemes tadi, cuy? Tuh, macet mulu, di mana-mana macet ya, cuy. Tuh, mati anjir. Nah ini dedek gemesnya tuh cakep bro, yang dagang ini, tapi sombong guys. Tak suka gue cewek sombong ya bro. Secantik apapun kalau dianya sombong cuy, gue males banget gitu ya bro. Kita belum dapet ini. Naik truk apa cari takjil. Bukannya dapat takjil, dapat dedek gemes ini nanti. Aduh, mantap kali. Apa ya, cuy? Kita mau buka puasa pakai apa nih? Aduh, dedek gemes. Aduh, halo, halo. Ya, halo, deh. Halo, 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 Bandung. Ibu kita Periaman. Mana ini, cuy? Macet sekali di sini, cuy. Sebenarnya es buahnya tuh yang enak tuh yang di Jamrut. Sebenarnya banyak sekali aja itu. Oh, 30.000 sudah banyak. Wah, ini banyak banget nih BTR sih, bukaan nih. Kolak ini ya, kolak gorengan, kolak gorengan. Tidak ada lagi ini, apalah. Bang, satu ya, sop buah. Kita mau cari ini dulu cuy. Kita udah ngambil belum sih ya? Lontong nih sayur. Macung. Ini apa? Oh, apa isinya? Oh, boleh dah. Berapa? Ya. Ada sambalnya deh. Oh boleh. Oke, kita sudah dapat guys. Tinggal kita beli ininya cuy. Sebuahnya ini udah matang belum ini? Oh siap pak. Oh. Ntar guys nunggu sopnya. Oke kita skip dulu cuy. Kita lanjut lagi nanti. Mungkin cukup sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.